Bos saya itu ketua Apindo, Marhen, ketua relawan Jokowi. Banyak mas bos saya itu. Wah, luar biasa ini enggak main-main relawan Jokowi. Jadi sama bos saya kenal semua, mas. Oh iya, nanti siapa tahu nanti ownernya dari Biro itu bisa tahu video saya dari YouTube saya ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini guys ya dengan. Halo mas. Halo. Mas, ini dengan driver siapa ini? Pak Peo, driver dari bus apa nih? Purwowidodo. Ini guys, saya ketemu dengan driver dari Purwowidodo ya. Bus dari Wonogiri ya? Iya pak. Wonogiri Yogyakarta. Ini guys, sekarang saya lagi duduk-duduk karena dari pagi saya bikin konten di Gede Makan ya di Terminal Umbulwarjo. Terminal Giwangan. Tepatnya di Yogyakarta ini. Ini driver dari Purwodito juga ini. Nah, ini kondektur ini. Oh, ini kondekturnya ini. Ya. Itu kondektur, ini ya. Drivernya. Om, gimana Om sekarang Om? Sepi, Bos. Sepi. Udah ngomongan sepi ini. Hari ini sepi, enggak bisa turun solar. Mau setoran enggak bisa, harus kepiye. Tahanan kena Covid is. Bar pengusola kali nyetel duit kode kode tak kau ikan satu sar kepi setoran deseso ini. Ini dek. Ini guys, driver dari Purwodito ya. Gimana mas? Dengan kondisi sekarang ini di terminal tadi pagi udah ngetrip berapa kali udah dari mana? Dari Jogja Batu. Udah berapa kali ngetrip? Satu PP? Iya. Banyak penumpang, Om? Alah, satu PP itu cuma 15 orang, Om. 15 orang? Iya. Ya, bisa baru ini kan nanti kalau balik laporan dengan ownernya dari Purwodito ini. Ini mau beli solar nggak bisa, Om. Oh, iya. Mana ini? Ini gimana drivernya? Ayo komentar. Ah, gelisah, nggak bisa komen. Ini stres. Mau ini. Makan nggak bisa, cuma bakwan ini loh, makannya bakwan ini. Ini driver kelas profesional makanya bakwan. Ini apa? Yang penting kita bersyukur aja. Yang penting kita bersyukuri sehat jasmani dan rohani. Iya. Tapi gimana ini mau balik ke mana? Mau Wonogiri ya? Ya besok berangkat besok pagi 4:30. Oh, berarti sekarang parkir ya? Iya, sekarang parkir. Perpal di terminal Jogja ini? Iya, kalau saya parkir tuh kalau di sini ya juga jualan aqua di bis-bis itu. Oh, gitu ya. Kita sampai jualan aqua. Kemarin laku 4 aqua. Oh, buat nyambung ya? Iya, buat nyambung makan. Luar biasa ya. Semoga ini ownernya bisa ngerti ya, bisa dengan kahanan seperti ini ya, driver dari angkutan kota di terminal Yogyakarta ini. Harapannya gimana mas? Wah sulit mas, sulit ini. Sulit ya, gak bisa bicara. Ini mau mati gak segan, hidup gak mau ini. Iya ya mas, kahanan koyong ini, guys. Kudune ya saling menyadari, kalau gak saling menyadari kan sepiye ya. Kahanan ya kenyataannya orang enak tenan mas. Mau setor sedikit coba pakai warung bosnya modalnya jutaan. Kene wis usahane mati-matian. Ya apa mau lagi? Kita ya terus terang aja karena situasi seperti ini kok. Kalau berhenti malah lebih parah lagi ya. Iya, kalau berhenti malah apa? Maksud saya itu kalau armadanya enggak jalan malah nanti imbasnya pun berat juga ya. Oh iya. Untung bos saya itu ketua Apindo, Marhen, ketua relawan Jokowi. Banyak mas bos saya itu. Wah, luar biasa ini enggak main-main relawan Jokowi. Jadi sama bos saya kenal semua mas. Oh iya, nanti siapa tahu nanti ownernya dari Biro itu bisa tahu video saya dari YouTube saya ya. Iya mas, oke. Kata-kata untuk bosnya. Ya, sebelumnya kita maaf. Orang wani ngomong. Gak bisa kata mas, harus bantel apa lagi. Wong kanan ngomong ini, anak bos saya itu udah tahu dari sejak dari awal itu tahun sekian itu udah tahu semua mas. Berapa tahun ikut? Bos saya itu tepat terus, gak ada melesetnya mas. Berapa tahun ikut armada ini om? Saya udah 22 tahun lebih mas. Luar biasa, ikut saya Purwodito ya? Iya, saya sampai bujang, ngernet, ngedirektur, nyopir. Anak saya 2. Oh, istri ya cuma 1. Mau tambah nggak berani karena kok kahanan corona. Markasnya di mana, Om? Di Prasimantoro. Prasimantoro. Iya. Dekat terminal itu ya? Pasar itu
Selatan. Oh iya. Nyetani apa pak? Nyetani. Iya. Itu tiket dari mana tadi? Batu ya? Iya. Batu sampai Yogyakarta berapa? Itu ya kalau seperti situasi seperti ini ya ada 50, kalau yang nggak mau 50 ya 40 ya udah bayar. Tapi jarang mas sekarang punya penumpang langsung Jogja ke Batu tuh satu minggu itu belum dapat 4. Satu itu rekoso mas, rumah itu cuma sana dari Jogja Sawonosari, paling jauh itu Beduyo Posari. Dulu om ya kan banyak ya, ya misalkan ya. Pedagang itu naik bus ya. Bawa barang ya. Itu sekarang nggak ada om ya? Sekarang nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Oh, sekarang punya mobil sendiri-sendiri ya pedagang-pedagang ya, jadinya susah ya. Buat... itu persis ramalan dari bos saya itu semua tempat ya ada melesengnya. Oh iya. Dulu Purwo itu juga banyak mas bos ya. Anu itu apa bis armadanya, Iya armadanya banyak bis malam itu. Jadi bos saya itu udah ya mohon maaf aja seperti warna rumah itu jadi mendekati tahun sekian itu udah tahu bos saya. Oh, ayo Pak, pengalaman sedikit agak jadi orang tua ya. Iya. Bosnya orang siapa bos namanya bos? Bapak Sutarto di Wonogiri apa namanya? Di Prajimantoro. Di Prajimantoro. Iya. Oh iya. Itu termasuk daerah Solo apa daerah mana om? Daerah Wonogiri, Prajimantoro itu masuk. Oh, Wonogiri. Iya. Wonogiri. Iya. Besok anak teri. Anaknya berapa om? Hah? Anaknya berapa? Anak saya dua. Anak dua. Istri baru? Istrinya satu, baru belum dapat karena corona. Belum berani. Ini guys, luar biasa ya, saya tuh sering-sering dengan driver dari Purwo Widodo ya, armada dari Yogyakarta ke Batu. Tadi apa ya? Batu mana ya? Batu Jogja. Dengan Mas Peo. Mas Peo ini. Tapi asli namanya bukan Peo sebenarnya. Ya, cuman ya. Dia panggilannya tuh Peo. Iya, sebenarnya Peo. Kalau nama asli itu bagus nanti enggak ketahuan. Nanti tak judulnya Peo, boleh? Boleh, siap. Aduh. Bentar lagi ya, baru 7 menit nanti lagi. Ya. Kalau bisa 10 menit gitu. Ya. Nih guys ya. Luar biasa ya dengan kahanan sekarang. Semuanya tuh driver atau kondektur dari bus bukan cuma Purwo Widodo ya, tuh banyak sekali tuh yang ada pengeluhan ya karena kondisi COVID ya, jadinya ya seperti ini. Yang diharapkan dari driver semuanya tuh memang biar tahu ya dari owner-ownernya kahanan yang di lapangan itu memang luar biasa. Jadi ya semoga antara driver dengan owner mungkin saling memahami, nggak ada istilahnya tuh salah pahaman atau gimana. Semoga semuanya berjalan lancar seperti biasa lagi. Ya om ya, ya harapannya ya. Gimana? Kayak seperti itu kah? Harapan itu kalau bisa itu corona cepat hilang, biar kembali semula. Iya. Semua harus berdoa, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Dari itu terus nyanyi biar nggak stres. Oh. Ini mas. Wes ojo lali scrap YouTube Tuben Nawawi. Scrap Tuben Nawawi. Oke, terima kasih. Oke mas ya, makasih mas ya. Sering-seringnya. Semoga sukses mas. Kapan-kapan bisa ketemu lagi. Oke, dadah. Oke. Ikut guys ya. Sering-sering saya dengan driver dari Purwo Widodo. Semoga seperti itu ya kahanan di Terminal Giwangan ini Yogyakarta. Ini sekarang saya duduk di kedai ngopi karena ini lagi hujan tadi ya, bikin konten pun saya hujan. Jadi saya istirahat di sini. Itu saja guys ya video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam YouTuber Indonesia, salam Bang Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.